Tapi John nih tiap kelar match langsung kayak nelpon gue atau apa lu guys. Udah gue waktu itu pas lawan BTR udah gue minta izin kan, John, gue hari Kamis mau ke ITF lagi, sama hari Jumat mau ke Badstats buat bantu anak-anak lawan BTR. Dia bilang ya jangan dulu deh Gus, mentalnya lagi nggak bagus anak-anak. Ini guys sumpah sampah banget cowok, bagi gue sampah guys, mentalnya sampah banget anjir. Cuman diliatin gue bantu doang ya, kayak ada gue kayak mentalnya terpressure gue nonton emek. Siapa gue anjir, bukan siapa-siapa cuy, gue niat main bantu. Ya gitulah guys, menurut gue salah dari manajemen karena nggak boleh main medsos karena memanjakan. Maksudnya poin utama yang gue maksud gini, dia nggak boleh main medsos, mereka nggak bisa baca hujatan yang bikin mereka semakin panas, pengen menggebu-gebu, pengen tunjukin kalau mereka itu nggak begitu loh. Mereka dimanjain, mereka takut mentalnya drop karena hujatan. Sebenarnya salah, bukan begitu sih dari sudut pandang gue. Sebenarnya salah ya, yang harus manajemen kontrol, ini saran aja nih, saran yang harus manajemen kontrol itu bukan mental, justru ke star sindroman pro player EVOS. Kalau pas lagi menang itu yang harus dikontrol, bukan mental ya. Contoh yang gue udah alamin season 7 kita berjalan mulus. Nih sorry Cil, buat si Persik, kenapa dia bisa berubah begitu? Karena ya dia udah merasa jago, juara. Emang dia jago, jago banget. Gue akuin satu, dia jago banget. Kalau dia nggak jago, nggak mungkin gue bisa percaya sama Persik ya guys ya. Yang harus dikontrol itu sih dari manajemen. Coba lu bisa kontrol Persik. Kalau gue mah orangnya bodoh amat ya guys. Lu, kita sama manusia punya otak, kita makhluk paling sempurna diciptakan kan. Kan gue belajar juga dari hidup guys, dari kehidupan. Lu begitu sendiri Cil. Dia, gue yakin ntar pas abis dia melakukan hal itu, besoknya dia mikir, oh dia nggak boleh begitu lagi. Dia malu lama diri sendiri, yang gue rasain dia juga begitu guys. Makanya gue selalu diemin si bocil ya. Gue gak pernah bilangin, soalnya gue yakin setiap manusia punya otak lah, punya otak, bisa berpikir. Kayak kalian toksik nih, toksikin tim, ngata-ngatain, gak mau terima pendapat, berantem-berantem, pasti malu lah guys. Gue juga ngerasain, gue kayak berantemin orang gitu, debatin orang. Gue dulu toksik juga guys, soalnya toksik banget. Jadi gue kayak malu sama diri gue sendiri yang dulu. Ya moga-moga bocil berubah ya guys ya. Tuh gue rasa juga, ya gue dari Bejon tahu.